gabungan komunitas skuter menggelar aksi sosial dengan melakukan bagi-bagi masker gratis kepada masyarakat di Pekanbaru Riau. Sebanyak 1.000 masker dibagikan secara gratis kepada setiap warga maupun pengendara yang melintas di Simpang Tabek Gadang, Jalan HR Subrantas, Panam, Pekanbaru Riau. Masyarakat Pekanbaru tampak antusias menerima masker dari anak-anak pencinta skuter ini. Selain kualitasnya cukup baik, masker saat ini masih dibutuhkan masyarakat Pekanbaru mengingat kondisi cuaca yang fluktuatif karena masih terdapat titik api di wilayah Riau. Masker yang dibagikan kepada warga Pekanbaru tersebut merupakan sumbangan dari komunitas skuter dari wilayah Jawa yang peduli dengan bencana asap melanda Riau beberapa waktu lalu. Kegiatan hari ini kita menyalurkan amanah dari teman-teman dari Jawa, khususnya dari Jakarta, gabungan skuter peduli. Karena di Riau ini lagi kena ada asap, muncul asap, jadi mereka respect dengan korban-korban masyarakat yang ada di Riau Pekanbaru ini. Ini maskernya ada berapa banyak terjumlah, Bang? Program masker dari teman-teman sana kita bagikan 1.000 unit masker. Kita bagikan di mana nih, Bang, lokasinya? Lokasi Pekanbaru, Simpang, Tabek Gadang. Tanggapan masyarakat saat kita membagi-bagikan masker tadi, Bang? Ya, alhamdulillah masyarakat menerima dengan positif dan senang. Ke depan, Bang, untuk aksi seperti ini, apa akan diadakan lagi atau gimana, Bang? Insya Allah kalau memang asapnya muncul lagi, kita koordinasi sama teman-teman yang di Pekanbaru sama yang di pusat. Kurang dari 30 menit, 1.000 masker habis diberikan kepada masyarakat. Dari Pekanbaru Riau, Ahmad Dison dan Wahyu Falatehan melaporkan.